Hello, apa khabar semua? Saya Lee Kwek Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah berkenaan dengan bab 6 struktur pasaran. Subtopik dia adalah 6.3 pasaran persaingan sempurna PPS di mana fokus kita adalah berkenaan dengan 6.3.5 iaitu keseimbangan firma jangka panjang. Okey, jadi untuk bab 6 ini, kita mempunyai 5 subtopik yang utama. Sekarang kita tengah berada di bawah 6.3 iaitu pasaran persaingan sempurna PPS. Berkenaan dengan PPS, okey, bagi video yang lepas, Miss pun telah bincang tentang ciri-ciri PPS, pembentukan kilo permintaan firma, hasil firma dan juga keseimbangan firma dalam jangka pendek. Jadi untuk video ini, ia adalah fokus berkaitan dengan keseimbangan firma dalam jangka panjang. Keseimbangan firma jangka panjang terdiri daripada dua. Okey, yang pertama yang kita akan belajar adalah proses keseimbangan di mana kita akan tengok penyesuaian firma. Okey, dan lagi satu adalah berkaitan dengan keadaan keseimbangan. Jadi sekarang marilah kita tengok apa itu proses keseimbangan penyesuaian. Proses keseimbangan penyesuaian dalam jangka panjang, firma dalam pasaran persaingan sempurna hanya memperoleh untung normal sahaja. Okey, jadi ingatlah ini penyataan yang sangat penting. Hal ini demikian akibat kebebasan keluar masuk firma ke dalam pasaran. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok. Kalau katakan dalam jangka pendek, firma memperoleh untung lebih normal, dia akan menarik firma-firma lain masuk ke dalam pasaran. Itulah sebab nanti dalam jangka panjang, dia hanya memperoleh untung normal sahaja. Tetapi sekiranya dalam jangka pendek, firma memperoleh untung kurang normal, dia akan menyebabkan firma-firma keluar daripada pasaran. Dan akhirnya, dalam jangka panjang nanti, firma hanya memperoleh untung normal sahaja. Okey, jadi berkaitan dengan proses keseimbangan ini, ada dua bahagian yang kita akan kaji, iaitu berkaitan dengan untung lebih normal dan lagi satu adalah untung kurang normal. Okey, penyesuaian dekat sini sebenarnya dia adalah merujuk. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana firma yang memperoleh untung lebih normal dalam jangka pendek, nanti dia akan dapat untung normal dalam jangka panjang. Begitu juga dengan situasi yang ini, firma memperoleh untung kurang normal dalam jangka pendek, nanti dalam jangka panjang, dia akan memperoleh untung normal. Jadi sekarang marilah kita tengok situasi yang berkaitan dengan firma memperoleh untung lebih normal dalam jangka pendek. Okey, dan Miss akan cuba terangkan bahagian ini dengan menggunakan lakaran rajah. Okey, berkenaan dengan proses keseimbangan iaitu penyesuaian dia, Miss akan cuba terangkan bagaimana firma tersebut memperoleh untung lebih normal dalam jangka pendek dan penyesuaiannya kepada untung normal dalam jangka panjang. Sebab kita sudah tahu bahawa PPS dalam jangka panjang hanya memperoleh untung normal sahaja. Jadi untuk terangkan penyesuaian ini, kita kena sediakan dua rajah yang berlainan. Okey, jadi sekarang Miss akan sediakan paksi X paksi Y bagi kedua-dua rajah dulu. Okey, jadi yang rajah sebelah sini saya akan labelkan dia sebagai pasaran. Okey, yang rajah sebelah sini ini pula adalah firma. Okey, kalau pasaran punya bermaksud paksi Y dekat sini, kita hanya labelkan P kurungan RM. Ni asalan Q kurungan unit. Yang firma punya paksi Y dia CPR kurungan RM. Ni asalan paksi X dia Q kurungan unit. Okey, jadi sekarang kalau pasaran seperti biasa, kita tahu bahawa pasaran itu terdiri daripada permintaan dengan penawaran kan? Jadi Miss akan sediakan kelok permintaan serta kelok penawaran.
Okay, kelok permintaan yang mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Jadi saya labelkan D kosong. Kelok penawaran yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan. Saya labelkan S kosong. Keseimbangan pasaran tercapai pada titik E kosong. Apabila kelok D kosong bersilang dengan kelok S kosong, pada tingkat harga keseimbangan P kosong dan kuantiti keseimbangan Q kosong. Ingat, keseimbangan dekat sini adalah merujuk kepada keseimbangan pasaran. Okey, jadi sekarang saya akan huraikan peringkat yang pertama. Jadi peringkat yang pertama ini adalah berkenaan dengan keseimbangan pasaran. Jadi pelajar pun huraikanlah. Tercapai pada titik E kosong apabila kilo D kosong bersilang dengan kilo S kosong pada harga keseimbangan P kosong dan kuantiti keseimbangan Q kosong. Okey, itulah dia. Okey, kita tahu bahawa ini adalah pasaran persaingan sempurna. Apakah peranan firma? Kan kita kata firma sebagai penerima harga. Kalau dia sebagai penerima harga, bermaksud dia akan terima sebarang harga yang telah ditetapkan di pasaran. Jadi sekarang pasaran tetapkan harga tersebut adalah P kosong. Jadi firma akan terima saja harga tersebut. Dia terima harga tersebut iaitu P kosong. Okey. Dan kemudian kita kan kata kelok permintaan firma akan bersifat anjau sempurna kan? Okey. Jadi kita pun sediakan kelok permintaan yang bersifat anjau sempurna. Okey. Dan kemudian labelkan. Okey, yang ini adalah AR kosong sama dengan MR kosong sama dengan DD kosong. Kalau nak tulis P kosong pun boleh. Okey, kalau tak tulis pun tak apa sebab sini sudah ada P kosong dah. Okey, jadi peringkat yang kedua, pelajar berhuraikan firma sebagai penerima harga akan menerima harga yang telah ditetapkan di pasaran iaitu P kosong. Maka terbitlah kelok permintaan yang bersifat apa tu? Bersifat anjal sempurna. Kemudian beritahu bahawa di mana syarat PPS ini, di mana AR kosong sama dengan MR kosong sama dengan DD kosong. Okey, so habislah cerita bahagian ini. Okey, peringkat yang ketiga ini saya akan cerita berkaitan dengan keseimbangan firma. Kan sini firma kan? Okey, keseimbangan firma tercapai apabila? MC sama dengan MR. So, bermaksud sekarang kita akan sediakan kilo MC. Okey, kalau sediakan kilo MC itu, biasanya pelajar akan terus buat MC. Dekat tengah-tengah sini kan? Okey, tetapi disebabkan sekarang ini adalah berkaitan dengan proses dia. Di mana kita nak tengok penyesuaian dia daripada untung lebih normal ke untung normal. Jadi kali ini kilo MC itu kita buat mini size punya MC. Kita buat kecil-kecil saja di bahagian sini. Okay. So sekarang misalkan cuba sediakan kilo MC dia. Okay. Dan kita labelkan MC. Okay. Yang ini asal punya, jadi labelkan MC kosong. Dan sekarang kita tengah tengok jangka pendek. Kalau jangka pendek dalam bahasa English, short run. Okey, jadi pelajar boleh labelkan SRMC, short run marginal cost, ataupun SMC sahaja pun boleh, short marginal cost. Okey, kemudian kita pun tentukan titik keseimbangan firma di mana MC bersilang dengan MR. Jadi titik keseimbangan itu inilah tempat dia. Labelkan E kosong. Okey, dan kemudian harga keseimbangan memang sudah ada dan output keseimbangan. Sinilah dia. Labelkan Q kosong. Okey, jadi pelajar pun huraikanlah. Keseimbangan firma yang asal tercapai pada titik E kosong apabila SMC kosong bersilang dengan MR kosong. Okey, pada harga keseimbangan P kosong dan kuantiti keseimbangan Q kosong. Okey, seterusnya kita nak tentukan TR dulu. TR dia, mana TR? AR darab Q. Kan ini AR kan? Q kosong, E kosong ataupun kosong, P kosong itu adalah AR darab dengan Q. So bermaksud
TR boleh ditunjukkan melalui kawasan 0, P0, E0, Q0. Pelajar pun huraikanlah TR tu berapa. Dan selain daripada TR, kita nak cari untung. So, bermaksud kita kena cari TC juga. Okey, sebelum kita cari TC, kita kena lakar kelok AC dulu. Okey, kita nak dapat untung lebih normal. Apakah hubungan AR dengan AC? AR mestilah lebih daripada AC kan? Okey, tengok di sepanjang keseimbangan kita, AR dekat sini. So, bermaksud AC itu akan berada di atas ke bawah tu? Ya, akan berada di bawah di mana AR melebihi AC. Okey, jadi sekarang kita akan sediakan kilo AC. Ingat, kilo AC itu adalah berbentuk U dan kalau sentuh MC itu, dia akan jadi titik minimum. Okey, jadi sekarang Miss pun akan sediakan kilo AC. Okey, sentuh MC, sini titik minimum. Lepas tu terus bagi dia naik. Dan labelkan SAC kosong. So, ini titik minimum dia. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok S short, short average cost. Okey, disebabkan sekarang kita tengah kaji jangka pendek kan? Itulah sebab saya nak letak S dekat sini. Okey, juga sama kita tentukan buat dotted line dulu ya. Ingat, jangan tertarik dengan titik minimum ini. Apa-apa pun balik kepada keseimbangan. Okey, bagi dia sentuh AC. Inilah point dia. Buat dotted line. Tarik ke sebelah kiri. Inilah dia. Dan labelkan A, B. Okey, jadi TC boleh ditunjukkan melalui kawasan apa? So, AC darab Q. Jadi, TC dia adalah O, A, B, Q. Maka, kita dapati hubungan antara TR dengan TC. Di mana TR, O, P0, E0, Q0 adalah melebihi TC, iaitu O, A, B, Q. Maka firma memperoleh untung lebih normal. Sebanyak berapa tu? A, P0, E0, B. Okay, so Miss pun tulis A, P0, E0, B. Itu adalah untung lebih normal yang diperoleh. Okey, seterusnya peringkat yang keempat. Okay, firma memperoleh untung lebih normal. Dia akan mempengaruhi apa? Ya, dia akan menarik firma-firma lain masuk ke dalam pasaran. Okey, jadi kita pun beritahu bahawa untung lebih normal yang dinikmati ini, dia sebenarnya akan menarik. Okey, firma-firma lain masuk ke dalam pasaran. Okey, apabila masuk ke dalam pasaran, okey, Miss sambung dekat sini ya. Okey, penawaran macam mana? Ya, mestilah bertambah. Kalau penawaran bertambah, kilo penawaran akan beralih ke sebelah ya kanan. Okey. Jadi sekarang kita akan sediakan kilo penawaran yang baru di mana berlakunya peralihan kilo ke sebelah kanan. Okey, tengok tadi ini S kosong kan? Jadi sekarang berlakunya kelok penawaran yang beralih ke sebelah kanan. Labelkan S1 dan jangan lupa anak panah. Okey, dan seterusnya, okey, kita sambung. Ada keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan pasaran yang baharu tercapai pada titik E1. Harga keseimbangan yang baru P1 dan kuantiti keseimbangan yang baharu Q1. Okey, jadi sekarang kita pun sambunglah peringkat yang seterusnya. Kita huraikan keseimbangan pasaran juga. Tetapi keseimbangan pasaran ini adalah keseimbangan pasaran yang baharu. Okey, jadi pelajar pun huraikan. Keseimbangan pasaran yang baharu tercapai pada titik E1 apabila kilo permintaan D0 bersilang dengan kilo penawaran yang baharu S1 pada harga keseimbangan baharu P1 dan kuantiti keseimbangan yang baharu Q1. Okey, seterusnya, tengok sebelah sini. Penerima harga, kali ini pun sama. Sekali lagi, firma sebagai penerima harga. Kalau katakan anda tak suka guna perkataan penerima harga, anda boleh ubah kali ini. Mungkin kita boleh kata pengambil harga.
Ya, sama sahaja. Jadi Bu beritahu, firma sebagai pengambil harga akan mengambil harga yang telah ditetapkan di pasaran, iaitu P1. Okey, jadi terbitlah kilo permintaan yang bersifat anjal sempurna di mana AR1 sama dengan MR1 sama dengan DD1. Itulah dia. Okey, jadi itu adalah peringkat yang seterusnya lah. Okey, kita sambung. Kemudian kan ada apa? Ya, kita nak fokus tentang keseimbangan firma. Okey, tetapi ini adalah keseimbangan firma yang baharu lah. Okey, juga sama, keseimbangan firma baru tercapai apabila MC sama dengan MR. Jadi MR kita sekarang adalah MR1. Jadi pelajar hanya perlu fokus kepada MR1 sahaja. Okey, dan kita akan sediakan kilo MC. Dan MC itu, okey, kalau boleh jangan terlalu jauh daripada yang inilah. Bagi dia rapat sikit. Okey, jadi sekarang Miss akan sediakan kilo MC. Okey, labelkan ini SMC1. Keseimbangan firma baharu tercapai pada titik sini E1 apabila SMC1 bersilang dengan MR1. Penghuraikanlah. Lepas tu harga tu berapa? P1 dan kuantiti tu Q1. Okey? Itulah cara kita nak huraikan keseimbangan firma. Okey, sambung kita tengok. Ada TR kat sini. Lepas tu ada TC. Kita cuba tentukan jumlah hasil dulu. Okey, jadi AR1 kita adalah E1 Q1 ataupun kosong P1. Kalau nak cari TR yang baru ini, dia adalah dia boleh diwakili melalui kawasan kosong P1 E1 Q1. Ini adalah TR dia. Okey. Kemudian kita nak cari TC. Okey, tengok sekarangnya. Untung yang kita kaji sekarang adalah untung normal. Okey, jadi sekarang Miss nak tanya, apakah hubungan antara AR dengan AC? Ya, AR sama dengan AC kan? So sekarang kita nampak AR yang kita fokus adalah AR1. Okey, dan AC, kita kena lakar kilo AC yang baru. Dan pastikan dia adalah sama dengan dia. So sama point ini, dia mesti melalui titik sini. Dengan reti kata lain, kita akan sediakan kilo AC. Okey, macam ini turun, capai sini titik minimum dan kemudian dia naik. Jadi sekarang Miss akan sediakan kilo AC. Okey, sentuh dia titik minimum kemudian naik. Dan jangan lupa labelkan SAC1. Okey, sekarang kita pun huraikanlah. Jumlah kos yang ditanggung oleh firma boleh ditunjukkan melalui kawasan kosong P1, E1, Q1. Bermaksud dekat sini, TR dia adalah sama dengan TC. Maka, firma akan memperoleh untung normal. Kenapa? Sebab TR kan sama dengan TC. Itulah kita dapat buktikan dia dapat untung normal sahaja. Jadi sekarang, okay, pelajar boleh nampak ini adalah berkenaan dengan jangka panjang. Kalau berdasarkan rajah kita, yang kita nampak hanya semua S sahaja. S itu maksudnya short run. Okay? Dengan reti kata lain, sekarang kita kena sediakan kilo AC. Dan AC kita adalah jangka panjang punya. Okay? Jadi macam mana kita nak sediakan? So, pastikan sekarang dalam jangka panjang itu, okay, dia adalah dapat untung normal. So, bermaksud dia akan melalui titik sini. Okay, ini akan jadi titik minimum bagi kilo LAC. Dan ingat, apabila SAC kosong ini menurun, okay, kilo LAC akan bertanjen dengan bahagian SAC kosong yang sedang menurun ini. Okay, dia akan jadi turun, okay, tanjen dengan dia. Okay, lepas itu capai titik minimum dan kemudian dia akan naik. Dia juga berbentuk U. Jadi sekarang Miss akan tunjukkan kilo LAC tu. Itulah kilo LAC. So pastikan ini adalah titik minimum dan apabila LAC menurun, dia hanya bertanjen dengan SAC yang menurun sahaja. Boleh tengok titik minimum SAC dekat dalam.
LAC memang tak sentuh dia punya. Kalau sentuh, bermaksud salah jawapan anda. Okay? Okay, selain daripada LAC, kita juga ada LMC. Okay, jadi sekarang Miss pun tunjukkan kilo LMC tu. Okay, juga sama, LMC akan melalui titik ini. Okay, dan biasanya LMC ini kalau banding dengan SMC, dia adalah lebih landai. Okay, tengok ini curam kan? Kalau lebih landai, maksudnya macam inilah. Okay, sekarang Miss akan sediakan kilo LMC. Okay, labelkan LMC. So, kalau bandingkan dengan SMC satua, anda boleh nampak sebelum titik keseimbangan itu, LMC ada berada di depan, SMC satu berada di belakang. Dan selepas titik keseimbangan baharu ini, kita boleh nampak bahawa SMC satu berada di depan dan LMC berada di belakang dia. Buktikan bahawa LMC ini adalah lebih landai berbanding dengan SMC satu. Okey, seterusnya. Kita nak sambung peringkat yang terakhir. Kita beritahu bahawa dalam jangka panjang, okay, prima dalam PPS dia hanya menikmati untung normal sahaja. Okay. Di mana kita bagi tahu syarat dia. Okay, syarat dia. Okay, ni sambung ke atas sini ya. Di mana syarat dia, kita boleh kata bahawa syarat ini penting. Okay, kita boleh nampak dekat sini ada apa? AR1, MR1, DD1 dan juga ada P1 kan? Okey, kita tulis balik. P1 sama dengan AR1 sama dengan MR1 sama dengan DD1. Kemudian cuba tengok titik ini ada kilo apa yang melalui titik ini. Okey, kita nampak ada SMC1 juga ada SAC1 juga ada apa? LMC. Dan juga ada kilo LAC. Okey, jadi kita boleh nampak inilah adalah syarat keseimbangan bagi frame PPS dalam jangka panjang. Sebab semua ini adalah melalui titik E1 sini. Okey, jadi huraian dia saya ulang. Dalam jangka panjang, frame dalam pasaran persaingan sempurna adalah memperoleh untung normal sahaja. Di mana, salin balik syarat ini, tulis macam ini je. P1 sama dengan AR1, sama dengan MR1, sama dengan DD1, sama dengan SMC1, sama dengan SAC1, sama dengan LMC, sama dengan LSC. Lepas itu beritahu kenapa demikian. Akibat, ya ini point dia, kebebasan keluar masuk prima ke dalam pasaran. Okay, so ini adalah cara nak huraikan serta nak lakar raja bagi proses keseimbangan, iaitu penyesuaian daripada untung lebih normal yang dinikmati dalam jangka pendek kepada untung normal yang dinikmati dalam jangka panjang. Okay? Jadi selesailah penerangan bagi untung lebih normal ini. Jadi sekarang marilah kita fokus bagaimana firma yang memperoleh untung kurang normal dalam jangka pendek dan memperoleh untung normal dalam jangka panjang nanti. Juga sama, Miss akan terangkan bahagian ini dengan menggunakan lakaran raja. Okey, sekarang kita akan tengok proses keseimbangan iaitu penyesuaian firma PPS yang memperoleh untung kurang normal dalam jangka pendek dan kemudian menikmati untung normal jangka panjang. Okey, cuma sekarang Miss nak bagi tahu, okey, nanti Miss hanya fokus tentang raja dia sahaja dan macam mana nak tulis esei itu, peringkat itu, saya hanya bincang secara ringkas dengan anda. Okay, Miss akan tunjuklah macam mana nak buat esei itu. So, yorang ikut step tersebut. Okay, seperti biasa, memang ada dua raja yang akan disediakan. Jadi, untuk raja sebelah ini, ini adalah berkenaan dengan pasaran. Dan yang sebelah sini pula adalah berkaitan dengan framework. Okay, jadi sekarang kita nak fokus berkenaan dengan keseimbangan pasaran dulu. Seperti biasa, ada kilo permintaan dan juga kilo penawaran. Okey, kilo permintaan labelkan T0, kilo penawaran S0 dan keseimbangan pasaran tercapai pada titik
E0. Okay, so harga keseimbangan sini P0 dan kuantiti keseimbangan Q0. Okay, jadi dekat sini pelajar kena tahu macam mana nak huraikan keseimbangan pasaran. Okay, keseimbangan pasaran tercapai pada titik E0 apabila kelok permintaan D0 bersilang dengan kelok penawaran S0 pada harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0. Ingat, ini semua adalah berkaitan dengan pasaran. Okey, seterusnya, kan kita kata firma PPS peranan dia sebagai ya penerima harga kan? Jadi dia akan terima harga yang telah ditetapkan di pasaran iaitu P0. Okey, jadi harga dia adalah P0. Maka terbitlah kelok permintaan yang bersifat anjau sempurna di mana AR0 sama dengan MR0 sama dengan DD0. Okey, sekarang kita nak tentukan keseimbangan firma. Jadi keseimbangan firma tercapai apabila MC sama dengan MR kan? Okey, bermaksud sekarang kita nak sediakan kelok MC. Jadi sekarang Miss nak bagi tahu, masa kita bincang untung lebih normal itu, kan MC kita, kita mula di bahagian sini kan? Kita mula dekat bahagian kiri sini. Okey, tetapi untuk maklumat anda, apabila kita bincang pasal untung kurang normal, MC kita akan berada di belakang. Okey, bermaksud MC kita akan berada di sebelah kanan lah. Dan kalau boleh, kita akan panjangkan kelok MC itu. Sebab kita nak tunjukkan untung kurang normal. Okey, sekarang Miss akan tunjukkan kelok MC itu. Okey, dah labelkan SMC0. Keseimbangan firma tercapai pada titik E0 apabila kelok SMC0 bersilang dengan kelok MR0. Pada harga keseimbangan firma P0 dan kuantiti keseimbangan firma Q0. Okey, selepas kita huraikan keseimbangan firma, kita kena tentukan TR dengan TC. Okey, jadi TR dia AR darab Q. AR boleh ditunjukkan melalui E0, Q0 ataupun 0, P0. Kalau saya nak tahu TR, 0, P0, E0, Q0. Jadi sekarang yang kita spesifik adalah untung kurang normal. Apakah hubungan AR dengan AC? Kan kita kata AR kurang daripada AC. Bermaksud AC akan berada di bahagian atas. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan kelok AC tersebut. Ingat, sentuh MC dia jadi titik minimum. Okey, dan labelkan ini adalah SAC0. Okey, sekarang kita nak tentukan TC. Tadi sudah tentukan TR kan? Jadi TC itu, ingat jangan tertarik dengan titik minimum ini ya. Okey, apa-apa pun balik kepada keseimbangan, bagi dia naik sehingga sentuh AC. Okey, dan kemudian mungkin labelkan A, B. Jadi, dekat sini kita beritahu bahawa jumlah kos yang ditanggung oleh firma. So, kalau AC, B, Q0 ataupun 0A. Kalau TC, O, A, B, Q, 0. Kita dapati bahawa TC adalah melebihi TR. Bermaksud sekarang, firma memperoleh untung kurang normal. Untung kurang normal itu berapa? Inilah dia. So, untung kurang normal boleh ditunjukkan melalui P0, A, B, E0. Saya ulang. Untung kurang normal itu boleh ditunjukkan melalui kawasan P0, A, B, E0. Okey, sekarang firma memperoleh untung kurang normal. Dia akan menyebabkan firma akan keluar daripada pasaran. Itu peringkat yang keempat kan? Okey, jadi pelajar pun huraikanlah. Okey,
Untung kurang norma yang diperoleh firma akan menyebabkan firma keluar daripada pasaran. Jadi penawaran bertambah ke berkurang? Ya, penawaran mestilah berkurang. Kalau penawaran berkurang, kilo penawaran akan beralih ke sebelah kiri. Okey, jadi kita pun tunjukkan kilo penawaran yang baru. So, ini S1. Tunjuk anak panah. Beralih ke sebelah kiri. Okey, peringkat yang seterusnya kita akan uraikan keseimbangan pasaran yang baharu. Keseimbangan pasaran yang baru tercapai pada titik E1 apabila kilok permintaan D0 bersilang dengan kilok penawaran baharu S1 pada harga keseimbangan baharu P1 dan kuantiti keseimbangan baharu Q1. Selepas anda huraikan peringkat yang kelima ini, peringkat yang keenam, sekali lagi kita beritahu bahawa firma sebagai penerima harga ataupun pengambil harga. Okey, jadi firma akan terima harga yang telah ditetapkan di pasaran iaitu P1. Terbitlah kelok permintaan yang bersifat anjau sempurna di mana AR1 sama dengan MR1 sama dengan DD1. Okey, dan sekali lagi selepas peringkat tersebut kita akan fokus tentang keseimbangan firma. Jadi keseimbangan firma tercapai apabila MC sama dengan MR. MR dekat sini adalah MR1. Bermaksud pelajar hanya fokus kilok DD yang baru ini sahaja. Jadi sekarang Miss akan sediakan kilok MC yang baru. Okey, masa anda buat MC yang baru ini, jangan terlalu jauh daripada yang ini bagi dia menghampiri sikit. Okey, jangan buat kat sini ya, menghampiri dia sikit. Itu cara kita nak lakar raja. Okay, dan labelkan ini adalah SMC1. Okay, keseimbangan firma tercapai pada titik E1 apabila SMC1 bersilang dengan MR1 pada harga keseimbangan firma P1 dan kuantiti keseimbangan firma Q1. Selepas kita tentukan titik keseimbangan ini, beritahu jumlah hasil dia berapa. Okey, jumlah hasil dia, cari AR dulu lah, AR1, iaitu E1, Q1 ataupun P1, kosong. Jadi TR dia, kosong, P1, E1, Q1. Kemudian kita nak cari TC. Nak cari TC itu, kita kena ada kilo AC. Cuba tengok. Sekarang kita nak lakar untung norma. Apakah hubungan AR dengan AC? Ya, AR kena sama dengan AC dan AR ini merujuk AR1. So, AC yang baru kita kena sama dengan dia bermaksud dia kena melalui titik ini. Ini akan jadi titik minimum bagi AC yang baru. Okey, jadi sekarang Miss akan sediakan kilo AC. Okey, kemudian labelkan SAC1. TC kita pun sama sebab melalui titik ini juga. Maka TC kita kosong P1, E1, Q1. Dengan demikian, kita kata bahawa firma memperoleh untung norma. Kenapa? Sebab kita dapati bahawa pada masa itu TR dia sama dengan TC. Okey, seterusnya kita beritahu bahawa kita nak kait pasal jangka panjang. Sebab sekarang kilo kita semua hanya S sahaja. Macam mana kita nak sediakan kilo LAC dengan LMC tu? Okey, cuba tengok. Titik E1 ini, dia akan jadi titik minimal AC kita. Okey, apabila LAC meningkat nanti, dia akan bertangent dengan SAC kosong yang sedang meningkat ini. Okey, dia akan jadi sedemikian. Turun minimum dan naik. Bertangent dengan dia. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran raja bagi LAC. Okey, dan sebelah sini. Ini adalah LAC. Tengok LAC juga berbentuk U. Okey, apabila dia minimum, dia akan bertangent dengan SAC1 yang minimum. Dan apabila LAC meningkat itu, dia akan bertangent dengan SAC kosong yang sedang meningkat. Tengok semula, titik minimum SAC kosong berada di dalam punya. LAC tak akan sentuh dia pun. Okey, dan selain daripada LAC,
Kita juga kena lakar kilo LMC. Okay? Pastikan LMC anda adalah lebih landai berbanding dengan SMC 1. Okay? Kalau lebih landai bermaksud sebelum E1 ini, SMC berada di belakang, LMC kita akan berada di depan. Dan selepas E1, LMC kita akan berada di belakang SMC. So, dia jadi macam ini. Inilah dia, LMC. Jadi, ini adalah kilo LMC di mana dia adalah lebih landai berbanding dengan SMC 1. Jadi, peringkat yang terakhir tersebut, pelajar kena beritahu bahawa firma dalam pasaran persaingan sempurna akan memperoleh untung norma dalam jangka panjang. Okey, akibat kebebasan keluar masuk firma di mana, okey, ulang poin ini, di mana P1 sama dengan AR1 sama dengan MR1 sama dengan DD1 sama dengan SMC1 sama dengan SAC1 sama dengan LMC sama dengan LAC. Jadi selesailah penerangan bagi proses keseimbangan iaitu penyesuaian firma yang memperoleh untung kurang norma dalam jangka pendek dan kemudian menikmati untung norma dalam jangka panjang. Okey? Jadi selesailah perbincangan yang berkaitan dengan proses keseimbangan iaitu penyesuaian dia. Okey, jadi sekarang marilah kita tengok berkenaan dengan keadaan keseimbangan firma pasaran persaingan sempurna dalam jangka panjang. Okey, berkaitan dengan keadaan keseimbangan ini, misalkan tunjukkan melalui lakaran rajalah. Okey, di mana dia adalah terdiri daripada yang jangka pendek. Okey, dan nanti kita akan tambah yang jangka panjang punya sekali. Okey, jadi raja yang disediakan ini adalah keseimbangan firma PPS. So, itulah sebab paksi Y dia akan dilabelkan CPR kurungan RM. Okey, dan paksi X dia dilabelkan Q kurungan unit. Okey, kita sudah tahu bahawa firma dalam PPS sebagai penerima harga. Dengan demikian, kilo permintaan dia adalah bersifat anjal sempurna. Okey, jadi sekarang Miss akan sediakan kilo permintaan yang bersifat anjal sempurna. Okey, di mana kita akan labelkan P sama dengan AR sama dengan MR sama dengan DD. Okey, ataupun anda nak labelkan P dekat sini pun boleh. Okey, kemudian untuk yang jangka pendek punya, Miss akan guna pen yang berwarna biru ya supaya anda boleh bezakan. Okey, keseimbangan firma tercapai apabila MC sama dengan MR. Jadi sekarang saya akan lakarkan kilo MC dulu. Dan ini saya labelkan SMC. Jangka pendek. Okey, dan kemudian anda pun terus tahulah keseimbangan MC sama dengan MR. Jadi inilah keseimbangan dia. Titik E. Output, ini output keseimbangan. Okey, dan anda pun sudah tahu bahawa sebab benda ini kita nak kaitkan dengan jangka panjang, firma PPS dalam jangka panjang hanya memperoleh untung norma sahaja. Bermaksud, apakah hubungan AR dengan AC? Ya, sama dengan net. Jadi ini sudah ada AR dan sekarang kita akan sediakan kilo AC. Okey, dan kilo AC yang Miss sediakan sekarang adalah jangka pendek punya. Itulah sebab saya guna pen yang berwarna biru. Okey. Dia mesti melalui titik ini ya. Baru dia dapat untung norma. Okey. Dan labelkan ini SAC. Okey. Seterusnya. Kita nak tengok pasal jangka panjang pula. Jadi untuk jangka panjang. Okey. Kelok dia mestilah lebih besar berbanding dengan SAC dan SMC. Okey, juga sama, kita akan lakar kilo LAC dan juga LMC. So, LAC dia akan besar lagi. Okey, juga sama berbentuk U dan pastikan ini akan jadi titik minimum bagi LAC. Okey, tulis LAC. Okey, selain daripada LAC, kita juga ada LMC. LMC juga sama, turun minimum naik. Tetapi kalau banding dengan SMC, LAC ini adalah lebih landai. Kalau lebih landai, bermaksud sebelum titik E, dia akan berada di depan SMC dan selepas titik E, dia akan berada di belakang SMC. Okey, jadi sekarang Miss tunjukkan kilo LMC.
Inilah dia, dan labelkan LMC. Okey, jadi ini adalah keadaan keseimbangan firma PPS dalam jangka panjang. So, ingat dalam jangka panjang, firma hanya menikmati untung normal sahaja, dan selain daripada itu, pastikan ingat syarat ini, okay, di mana kita kata bahawa SAC sama dengan SMC, yang mana biru punya. Okay, kemudian yang warna merah, LMC sama dengan LAC. Okay, dan jangan lupa yang ini syarat PPS tulis semula. Okay, jadi ini adalah keadaan keseimbangan firma PPS dalam jangka panjang. Okay, dan ingat dia sentiasa akan beroperasi pada titik minimum LAC. Okay, tiba masanya masuk iklan. Jadi, jangan lupa subscribe channel saya. Dan bagi sesiapa yang telah subscribe punya, Miss nak ucap terima kasihlah atas sokongan anda terhadap saya. Dan jangan lupa tolong Miss promosikan channel saya kepada rakan-rakan anda juga dan minta mereka subscribe sekali. Okay? Jadi sekarang, marilah kita masuk sesi soal jawab. Sesi soal jawab. Soalan dia. Firma dalam pasaran persaingan sempurna akan memperoleh apa dalam jangka panjang? Akibat apa? So, akibat itu adalah menunjukkan alasan dia lah. Okay, cuba fikirkan jawapan anda. Okay, jadi firma dalam PPS dalam jangka panjang adalah memperoleh untung normal. Okay, kenapa demikian? Akibat kebebasan keluar masuk firma ke dalam pasaran. Okay, soalan yang seterusnya. Firma yang memperoleh untung kurang normal dalam jangka pendek akan apa pasaran? Jadi yang ini sebenarnya adalah merujukkan tindakan firma tersebut. So, cuba fikirkan apakah tindakan firma. Okay, jadi bagi firma yang memperoleh untung kurang normal, tindakan firma tersebut dia akan keluar daripada pasaran. Okay, soalan yang seterusnya. Syarat keseimbangan firma pasaran persaingan sempurna dalam jangka panjang adalah, yang ini adalah berkenaan dengan syarat keseimbangan. Okay, cuba fikirkan apa sama dengan apa. Itulah syarat dia. Okay, yang ini spesifik untuk jangka panjang. Okay, jadi syarat keseimbangan PPS dalam jangka panjang adalah P sama dengan AR, sama dengan MR, sama dengan DD, sama dengan SMC, sama dengan SAC, sama dengan LMC dan juga sama dengan LAC. Okay, boleh nampak syarat ini agak panjang kan? Sebenarnya ada cara nak ingatkan. Okay, kita cuba tengok yang pertama ini dulu. P sama dengan AR, sama dengan MR, sama dengan DD, itu sebenarnya adalah syarat PPS kan? Gamis telah beritahu bahawa firma sebagai penerima harga kan? Itulah sebab kita kata kilok permintaan dia adalah bersifat ancau sempurna. Okay, jadi kita dapat P sama dengan AR sama dengan MR sama dengan DD. Dan kemudian kita kata keseimbangan firma tercapai apabila MC bersilang dengan MR. Okay, tetapi ini adalah jangka pendek. Itulah sebab kita letak S short. Okay, so MC sama dengan MR itu adalah keseimbangan firma. Dan sekarang kita nak buktikan bahawa firma tersebut memperoleh untung normal. Jadi kalau untung normal, hubungan antara AR dengan AC adalah sama punya. So that's why sama dengan AC. Cuma AC dekat sini depan dia kita tambah S. S itu merujuk kepada jangka pendek lah. Okay, so dua-dua ini, MC dengan AC adalah short punya iaitu jangka pendek dan kemudian disebabkan sekarang adalah fokus terhadap jangka panjang kan? Okay, maka kita tampak LMC dengan LAC. Sebab keseimbangan tercapai apabila MC sama dengan MR, cuma jangka panjang kita tampak L. Dan kemudian kita juga nak buktikan bahawa dia adalah memperoleh untung normal. Maka AC sama dengan AR. Cuma tambah perkataan L sahaja yang menunjuk jangka panjang.
Okey. Jadi setakat itu sajalah untuk sesi soal jawab kita. Dengan demikian, selesailah perbincangan kita bagi 6.3 pasaran persaingan sempurna. Jadi untuk video yang seterusnya, kita akan masuk subtopik yang baru dah, iaitu berkaitan dengan 6.4 monopoli. Sekiranya anda suka video ini, jangan lupa subscribe channel saya, like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda. Jikalau terdapat sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan soalan anda pada ruangan komen. Nanti Miss akan baca dan balaskan komen anda. Okay? Saya Lee Kwek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari Kolej Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Terima kasih kerana menonton video ini. Agak berharap video ini sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam pembelajaran ekonomi. Dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Okay? Bye-bye.